guys, welcome back to my YouTube channel. Oke guys, ke video kali ini aku mau prank chat seseorang deketan aku pakai lagunya Lelaki Cadangan. Jadi kita lihat reaksi dia kayak gimana gitu kan. Oke, sebelum masuk videonya, pastiin kalian udah klik tombol subscribe dan nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video dari aku. Oke guys, kita chat aja. Aku udah chat dia. Kita lihat balasannya itu apa? Enggak tahu. Jadi aku mau ngasih tahu ke kalian aplikasi yang bisa ngasilin uang dengan cara rebahan doang di rumah aja, tapi kalian bisa dapat uang. Nah, aku juga baru beli HP iPhone ini hasil aku main aplikasi ini. Nama aplikasinya Binomo, guys. Jadi, banyak banget yang nanya nih, Kak, cara main Binomo tuh kayak gimana? Nah, cara mainnya itu gampang banget. Jadi kalian cuma perhatiin statistiknya gitu, kayak naik atau turun. Nah, kalian nanti diperhatiin aja. Kalau misalkan statistiknya naik, kalian pasang naik. Kalau turun, kalian pasang turun. Nah, ini tuh mudah banget mainnya, guys. Jadi aku mau langsung main aja Binomonya. Nah, guys, di sini saldo aku ada 2 juta. Di ini aku main pakai akun real ya. Nah, aku perhatiin di sini grafiknya tuh kayaknya bakalan kayak turun gitu, guys. Jadi nanti kita pasang turun. Kita tunggu, guys. Ini kayaknya grafiknya sih turun ya, menurut prediksi aku ini bakalan turun. Tuh kan turun, guys. Jadi aku dapetin uang 1.800.000. Aku bisa shopping, guys. Bisa nabung juga. Langsung aja kalian download aplikasinya dan jangan lupa gunakan kode promo PITA100 dan JERSL100. Nah, linknya ada di deskripsi. Paujan bales, iya kenapa deh aku, kata dia gitu. Terus kita bales langsung aja. Kamu, kita tanya, kamu di rumah apa lagi main? Kita tunggu balasan dia kayak gimana. Di rumah kenapa, mau main, kata dia. Enggak. Kita balas, sebenarnya ada yang mau aku kasih tahu ke kamu gitu ya. Sebenarnya ada yang mau aku kasih tahu ke kamu. Nih dia balas, kasih tahu apa dek, katanya. Emang aku adik kamu? Jadi gini, mana ya? Jadi gini, aku teh lapar. Kenapa beb, kata dia. Dia bales, kita bales langsung ke lagunya kali ya. Kutuliskan sebuah cerita cinta segitiga. Kita langsung ini, langsung masuk ke lagunya. Lama pisan nih ti teh balesnya. Oke,
Sumpah lama banget sih balesnya. Ini ngerti sebetnya orang satu. Online doang dong, parah. Waduh, segitiga gimana tuh, kata dia gitu. Mana ya? Langsung. Dimana aku yang jadi peran utama. Sumpah dia ngebetein banget tau, balesnya lama banget. Dia online tapi balesnya lama, patut curiga. Curiga nggak ya? Curiga. Dia pales. To the point aja deh, nggak paham. Ih, males paham. Ya udahlah, kita langsung lanjut aja. Aku tak dapat membohongi segala rasa. Kira-kira reaksi dia kayak gimana sih? Belum apa-apa aja udah mau marah-marah aja. Ah, gak suka dah kebanyakan basa-basi. Marah-marah mulu, cepet tua nanti. Dan lanjut. Aku mencintai dia dan dirinya. Deg-degan sih. Lah, kamu suka sama orang lain juga selain aku deh, kata dia gitu. Enggak guys, enggak. Nanti pukul satu dia menemui aku. Kira-kira reaksi dia, dia bakalan marah atau sebodoh amatan atau gimana gitu kan, nggak tahu siapa sih cowoknya, kayak gimana, pengen tahu aku, kata dia gitu. Nggak tahu ding, kita lanjut aja. Lanjut ya guys. Maka jangan kamu pasang wajah yang cemburu. Lama banget seabad dia terbalasnya, gila. Dia balas, ya kali aku gak cemburu deh, namanya aku sayang sama kamu mah pasti rasa cemburu mah pasti ada tuh, katanya gitu. Terlalu ya kali aku gak cemburu deh, namanya aku sayang sama kamu mah pasti rasa cemburu mah pasti ada tuh. Lanjut. Nanti bila dia datang menemui aku. Jawabannya apa ya? Duh, dia kayaknya udah terbawa suasana emosi-emosi. Kapan ketemunya aku ikut pokoknya. Di jadi fanbae ikut. Ribet, ikut-ikut baik. Lanjut. Maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu. Maka cepat-cepat kamu ngumpet dulu, aku suruh dia ngumpet. Coba maka dia jawab apa lagi ya? Aku suruh ngumpet. Maka cepat-cepat kamu. Jawab dia apa? Jawab dia lama banget. Dia males banget, aku harus nyumpet. Aku mau pengen ketemu sama orang yang pengen ngomong buat jauhin kamu. Wadaw. Udah. Masa sih? Oh, so sweet. Dan aku sudah pernah. Bisa hanya
akhirnya dia jawab kayak gini. Hebat. Gak nyangka dia bakalan kayak gini. Gak nyangka guys. Itu loh yang bikin aku kesel tuh, dia bahasnya lama banget, seabad. Dan aku sudah pernah bilang pacarku, balas dia, bilang apa lagi sih, bikin emosi aja gih kamu. Wede, kalem, santuy. Santuy, Pak Bos, jangan marah-marah. Gini, aku balas gini ya, balas gini, dia marah kayak, pacarku bukan cuma kamu saja. Dia jawab apa ya? Eh kok centang, oh centang biru, aku gak diaktifin. Tuh kan bener kamu buaya betina katanya. Enggak dodol. Kagak, ih masih buaya sih. Dia masih mengetik guys, dia masih mengetik, kira-kira ngetik apa. Enggak, aku bukan buaya, aku cuma kayak enggak kok. Enggak. Waktu itu kamu pernah bilang loh kalau kamu sayang sama aku doang. Ups. Nyatain cowok kamu, nyatanya cowok kamu di mana-mana katanya. Saya ingin ketawa. Enggak enggak sih. Tuh kan kamu, tuh kan bener kamu buaya betina. Waktu itu kamu pernah bilang loh kalau kamu sayangnya sama aku doang. Nyatanya cowok kamu di mana-mana. Angkak sumpah. Lanjut balas. Ku mempunyai dua hati yang tak bisa tuh ku tinggali. Kita pakai emot-emot nih guys. Tipo. Kok dia gak nyadar sih, ini kan lagu lelak cadangan. Dia gak, dia sadar gak sih ini? Gak sadar apa? Udahlah malas kali. Sakit hati. Apa lagi? Udah gak ngerti lagi. Pokoknya kecewa banget sama dia. Itu emot apa? Kotak-kotak gitu sih, di aku gak ada emotnya. Udah malas, sakit hati. Pokoknya kecewa sama dia. Masa? Kita balas lagi ya, balas lagi. Dan aku sudah pernah bilang. Deg-degan tapi dia marah-marah. Sayang jangan, tolong jangan. Sayang tolong jangan marah-marah. Wait deh. Wait. Tunggu dulu. Kenapa? Kayaknya ini lagu deh. Bener gak sih? Lelaki cadangan. Kamu prank aku ya? Buat kita. Bukan gitu aja. Tauan guys ini. Wait deh, kayaknya ini lagu deh, bener gak sih lelaki cadangan? Kamu prank aku ya? Udah tahu aku alas ya. Alas ya, manemah. Segala tahu gitu ya. Ketahuan guys, Edmond. Lalu udah detik-detik berhasil tau, tapi dia malah sadar kali ini tuh lagu. Tetot, dari kali ini ketahuan, ini lagu, belum juga kelarin lagunya.
udah ketahuan duluan. Oke guys, biarin deh udah setengah jalan. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini dan like, komen, dan subscribe channel aku. Dan dia ngirimin screenshotan. Tuh kan katanya, ya gagal ini ya katanya. Tuh kan dia bisa searching-searching di Google. Ah, udah ketahuan guys ya, sampai searching di Google. Ya udah, makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke sosial media kalian. See you next video and bye-bye.